Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I'm happy to see you again, my children. Okay, today we are going to play about alphabet. Yeah, we play about letter. Okay, we order the alphabet start from A, B, and then now C. Yeah. Kita hari ini akan bermain dan belajar dengan alfabet. Kita urutkan alfabetnya dimulai dari huruf A, B, dan sekarang yang C ya. Huruf C, kita akan bermain huruf C ini dengan mencari kata yang diawali dengan huruf C. Okay, children, let's play about word game ya. About word game ya, kata bermain game kata. Okay, as usual. Okay, children, wait a minute. Okay, about our sebentar ya. Teacher mau ini dulu. Kenapa nih? Okay, sebentar ya. Layarnya ya. Layarnya kenapa nih, teacher nih? Okay. Teacher cek lagi. Okay. Sebentar ya. Oh, masih ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Okay, ini dia. Okay, ini. Yuk, let me set our calendar first, everyone. Wow. Oh yeah, before that, we have to pray first, okay? Praying before study, come on, raise your hand, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Okay, let's start. Do you know about our day? Today is, yesterday was Monday. So today is, wait a minute, I want to change first the ink. Okay. Today is Tuesday. Okay, wait. Today is Tuesday. Tuesday. And the date is, yesterday was 18, so today is 19. This is our date 19, and the month still January, everyone. January, and the year is 2021. Okay, and the weather is, wow, rain all day long ya, hujan seharian. Nah, this is our rain cloud. It's a dark like this. Yes, and then I draw raindrop too. This is the raindrop. Teacher, gambar titik-titik hujan ya. Yeah, today is, the weather is rainy day. Rainy. Okay, rainy day.
Sebentar, nah sudah berubah ya layarnya. Oke, alhamdulillah. Let's start everyone. Today is Tuesday, 19 of January 2021, and the weather is rainy day. Masya Allah. Oke, everyone. This is our letter today, letter of C. Ini huruf kita, huruf C. Alfabet yang akan kita mainkan hari ini adalah huruf C. Wah, Masya Allah, anak-anak pasti sudah mengenal huruf C ini ya. Di semester yang lalu ya, we already know about this letter. So, you have to recognize about the letter, okay? Anak-anak sudah teacher kenalkan huruf C. Dan sekarang anak-anak harus lebih mengenali huruf C. Bagaimana sayang? C-nya ini akan kita mainkan dengan teacher memberikan kata ya. Kata yang diawali dengan huruf C. Wow, ada apa saja ya? Oke, what the word that start from letter of C? Ada apa ini? Nah, I give you so many pictures. So many things. Okay, what things are they? Wow, apa ya? Yuk. Wow, it's a hot thing. This is fire. Ya, ini adalah api. Lalu ada buku. Lalu ada celana. Mana yang diawali dengan huruf C? Wah, coba ini lihat. A untuk api. Berarti ini bukan huruf C. Dan ini, wah, buku. B untuk buku. Kalau yang ini, coba dilihat hurufnya sama ya. Wah, ini C. Dan ini gambarnya celana. C untuk celana. Berarti yang tidak diawali dengan huruf C ada apa? Api dan buku. Oke, sekarang teacher kasih tanda cross ya. Tanda crossnya ini benar nggak ke api dan buku? Oh benar, api cross. And then ya, buku juga cross. Oke. Jadi yang benar itu C untuk celana. Oke, next I give you another picture. Nah, this is our letter about C. Ini hurufnya, huruf C. Okay, look at the picture, so many pictures. Wow, nih ya, teacher kenalkan. Yang ini adalah cermin. Cermin itu untuk anak-anak berkaca. Nah, misalkan mau nyisir rambut, oh, aku ngaca dulu deh, rapi gak ya? Atau sedang memakai hijab, mau memakai hijabnya, aduh, oh, udah rapi nih. Nah, itu namanya kaca untuk kita ngaca itu bercermin ya, cermin. Kita mau melihat di kaca, kaca untuk kita menyisir itu namanya cermin. Karena kaca beda lagi, ada juga kaca jendela, seperti itu ya. Ada juga apa lagi? Kaca yang untuk lemari. Nah, kalau ya kaca untuk kita berhias, melihat diri kita namanya cermin, seperti ini. Pasti anak-anak punya di rumah. Kalau misalkan mau bercermin ya, menyisir rambut biar rapi. Atau yang perempuan memakai hijab seperti itu ya, cermin. Dan wah, ini kemarin sudah kita pelajari ya, sudah kita mainkan ya. Wow, yang bunyinya kwek 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 kwek, ini adalah bebek. Bebek sepertinya bukan dari huruf C, teacher lady. Iya, ini bukan dari huruf C, dari huruf apa? B. Oke, dan yang ini, wah, yang diaduk-aduk minumannya, ini namanya tempat minumnya cangkir. Wah, anak-anak pasti punya nih cangkir nih. Kalau misalkan ada bunda atau ayah atau kakek, nenek minum kopi atau minum teh di cangkir ini. Oke. Wow, coba lihat hurufnya sama ya. Ya, karena cangkir diawali dengan huruf C. Cangkir. C untuk cermin, C untuk cangkir. Masya Allah. Oke, coba. Berarti yang tidak diawali dengan huruf C, apa ya?
Bebek, coba Cucu kasih tandanya dulu di mana dia berada. Ya, benar. Cross for bebek. Quack, quack, quack. Berarti C untuk cermin dan cangkir. Oke. Sekarang gambar selanjutnya. C. Wow, lihatlah di sana. Ada apa ya? Wow, yang ini kemarin sudah kita mainkan apa namanya? Bayam, sayuran bayam. Bayam ini diawali dari huruf apa ya? Dia bukan dari huruf C. Anak-anak pasti sudah kenal dengan huruf ini. Ini adalah B. Berarti tetot, bukan ya? Bayam diawali dari huruf B. Oke, yang ini, wah, aku tahu ini teacher ini kan cacing. Oke, benar ini cacing. Coba lihat, cacing katanya ini diawali dari huruf apa? Sama tidak? Sama, berarti C untuk cacing ya sayang ya. Oke, lalu ini nih. Yang pedas-pedas ini apa namanya ya? Dia juga sejenis sayuran. Namanya cabai. Cabai, coba lihat katanya. Diawali dengan huruf apa? Sama tidak ini? Wah, sama. Berarti C untuk cabai. Oke. Wah, berarti ada C untuk cacing dan C untuk cabai. Tapi kalau yang B, tetot, dia bukan dari huruf C. Dari huruf apa, sayang? Bayam itu dari huruf B. Oke, sekarang teacher kasih tanda silangnya di mana ya? Ya, cross for bayam. Oke, itu ya. Wow, berarti sudah ada beberapa kata yang sudah kita mainkan hari ini yang diawali dari huruf C. Okay, children, let's review our word that start from letter C. Are you ready? Flashback. Okay, the first slide is this one. Okay, now C untuk celana. Not C untuk api dan untuk buku. No, no, no. Ya. Next. C untuk cermin dan C untuk cangkir. Not for C untuk bebek, tetot. Oke. Nah, C untuk cacing dan C untuk cabai. Not for bayam, tidak untuk bayam, tetot. Oke, itu dia. Now, let's we continue with our worksheet today. Okay, let's play with our worksheet as usual. Okay, this is our worksheet about letter of C. Wow, mashallah. So many letters inside. This is our alphabet. Okay. Yuk, sekarang teacher tulis dulu namanya ya. Write down my name first. Okay. Okay, one, date, 19, January, 2021. Okay, yuk sebutkan yuk alfabetnya yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, V, V, W, X, Y, Z. Masya Allah. Nah, sekarang kita lagi bermain dengan huruf C ini nih, yang tulisannya sedikit tebal ya. Yang huruf C ini yang sedikit tebal nih, ini huruf C. Nah, yuk warnai huruf C-nya ya. Okay, I use the blue color for color letter of C. Nah, seperti ini ya nak ya, warna yang bagus. Nah, oh kemarin ada beberapa. Okay,
Kinder One itu hebat loh. Oh, nggak beberapa dong, semuanya deh hebat. Oke, mengerjakan worksheetnya semangat ya. Kalau nangis-nangis dikit nggak apa-apa deh. Oke. Kalau lagi bad mood nggak apa-apa deh. Tapi jangan lama-lama ya. Nah, kita kembali lagi dong tersenyum. Bermain lagi nih dengan apa nih? Dengan warna. Ya. Dan hurufnya. Nah, ini hurufnya. Oke, huruf C. Bagus kan kalau diwarnai? Nah, kalau belum diwarnai, wah, terlihatnya pucat. Nah, seperti ini. Oke, ini dia. Yuk, sekarang kita tebalkan ya huruf C-nya ya, dimulai dari sebelah kiri. Kalau menulis ya. Kalau Hijaya menulis menulis Hijaya dimulai dari sebelah apa? Sebelah mana? Kanan. Oke, kita buat C seperti ini. Dia seperti lingkaran, tapi dia ada pintunya ya. Nih. Oke, buat lingkaran, tapi sisakan untuk pintu. Nah. Oke, ini huruf C kita. C. 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 Dan C. Lalu yang di bawah lingkari huruf C, coba dipilih ya. Yuk dimulai dari awal ini nih. G, no no no, C. Oke, make a circle. M, no, O, bukan C. Oke, lingkari. S, O, O, no, E, G, no no, A, no, C. Ya, ini dia huruf C. Dan yang terakhir huruf apa ini? M. No, no, no. You cannot circle the M ya. Gak boleh lingkar yang M. Karena kita mau mencari huruf C. Yeah, huruf C. Oke, lanjut. The second worksheet is this one. Please color the picture start letter of C. Kita warnai benda yang diawali dari huruf C. Wow, tadi sudah ya kita mainkan ya. Berarti kita tinggal mewarnai. Oke, before that, I want to write down my name first. Oke. Nah, oke. Let's color. Coba kita pilih dulu ya. Kita beri tanda silang dulu untuk yang tidak diwarnai huruf C. Yang tidak kita warnai karena tidak diawali huruf C. Cabai, C untuk cabai. C untuk celana. C untuk cacing. C untuk buku. Oh, no, no. Berarti kita beri tanda silang. Cross for you. Ya. Kalau sudah diberi tanda silang, oke, kita warnai ya. Oke, teacher rubah dulu warnanya ya. Dari yang ini tuh deh, si cabai. Nih, cabainya mau teacher warnai warna merah. Oke, this is red. Red for chili. Merah untuk cabai ya. Siapa nih yang suka makan pedas? Wah, Allah berikan cabai untuk kita. Wah, banyak sekali manfaatnya. Cabai itu juga banyak mengandung vitamin C ya, Nak ya, biarpun pedas seperti itu. Nah, ini dia. Dan juga dia fungsinya juga agak menghangatkan nih. Oh, daun atasnya kita kasih warna hijau ya. Nih, di atasnya kan suka ada warna hijaunya ya, cabai ya. Nah, nih. Oke, seperti ini. Finish for cabai. Lalu celana. Celananya warna apa nih ya? Yang laki-laki ya. Siapa nih? Ukasha. Sama Asan ya. Warna apa ya? Boleh deh warna biru. Nah, nih pakai celana nih. Asan sama Ukasha ya. Wow, this is a trouser, celana panjang ya. Oke. Yuk pakai celana panjang ya. Oke.
dengan warna biru. Biru, biru, biru. Ini warna biru kita. Biru. Wow, celananya bagus nih. Boleh nggak nih celananya dikotor-kotorin? Wow, harus dijaga kebersihannya ya. Karena nanti kalau mau dipakai buat sholat gimana? Almost finish. This is celana. Cacingnya, aduh, cacing warna apa ya? Siapa yang pernah lihat cacing nih? Atau mencari cacing untuk ayam? Coba warna ini aja deh. Warnanya lucu, orange. Warm, our warm today. Nah, ini dia. Ini cacingnya. Cacing itu apa nih? Allah ciptakan cacing untuk apa? Karena cacing ini menyuburkan tanah. Kalau tanahnya subur, berarti kita untuk menanam pohon atau tanaman lainnya, sayuran itu subur. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik ya. Cacing ini ya. Nah, dia juga baik protein cacingnya. Mengandung baik protein. Nah, Allah ciptakan ini untuk menyuburkan tanah ya. Nah, finish. Alhamdulillah. Oh ya, ceknya diwarnai juga ya biar bagus ya. Nah, ceknya kita warnai ya. Teacher lupa nih belum diwarnai. Warnai ceknya. Be careful. Ini dia. This one. Yeay, alhamdulillah, finish. Children, now I want to call one by one. Start from. Where is Ukasha? Ada Ukasha nggak nih? Ukasha sudah hadir belum ya? Berarti Mariam dulu ya. Mama, I want to call Mariam first. Mariam lagi sedang telepon Mas Alif kali ya. Coba. I want to call another. Sebentar ya. Cici coba telepon Asan dulu ya. Sebentar ya. I want to call Asan.
here I call Ukasha first maybe ya. Okay. It's ringing, but why? Okay, this one. Assalamualaikum, Ukasha. Assalamualaikum, Ukasha. Okay, it's bothering. Hello, answer my salam, Ukasha. Assalamualaikum. Yes. Okay, how are you today, Ukasha? Oh. Alhamdulillah, I'm very great. Thank you for asking me, Ukasha. Hello, Ukasha. Okay, are you really wake up? Ukasha baru saja bangun tidur apa dari tadi? Oh, dari tadi ya dong. Oh iya, Masya Allah. Hey Ukasha, have you breakfast? Have you had breakfast, Ukasha? Okay. Okay, I'm sorry. The signal is not good ya. Sinyalnya kurang begitu bagus ya. Okay, your voice is not clear. I'm sorry if Okay, I didn't notice. Okay, now Ukasha, that we set our calendar. Okay. Now this is our calendar. Okay, can you hear me, Ukasha? Okay. Can you hear me? Ukasha bisa teacher bisa dengar suara teacher enggak? Okay. You set our calendar. Today is Tuesday. Of January 2021. Yay! Today the weather is rainy. Okay, Ukasha, is it rainy at your house? Hujan gak di rumah Ukasha? Yes, it's rain. Oh yeah, rain all day long ya. Hujan seharian ya. Okay, boy. Now we are going to play again about letter. What letter? Did you know what letter today that we are going to play? Apa huruf apa hari ini? Wah, what's that? It's caterpillar. Okay, is that caterpillar, Ukasha? Apa itu ulat bulu ya? Yes. Okay, Ukasha. I ask you, sekarang kita lagi bermain huruf apa? Ukasha tahu nggak huruf apa? Nih, huruf apa nih? Huruf apa? C. Yuk, sayang, kita mau mencari kata yang diawali huruf C. Okay, I have so many pictures. Coba Ukasha lihat mana ya yang diawali huruf C. Coba sebutkan ini gambar apa? Apa sayang? Api. Api ya. Dimulai dari huruf apa ini? Ukasha tahu nggak huruf apa yang api awalnya? Huruf apa? A. A ya. Berarti bukan huruf C ya. Coba lagi. Yang ini gambar apa ini sayang? Ini gambar apa? Sit down nicely please boy. Coba duduknya hebat dulu. Ini gambar apa, nak? Hello, Kasia. Sayang, ini gambar apa? Ini gambar apa, sayang?
Halo. Buku. Ini depannya huruf apa ini buku? Ini huruf apa nih depannya? B apa C? B. Oke, yang ini gambar apa nih, Nak? Yang ini gambar apa, sayang? Apa ini? Celana. Oke, celana diawali huruf B apa C? Oke, berarti yang tidak diawali huruf C di gambar ini apa, sayang? Api dan buku. Cici kasih tanda silang ya. Coba Ukasya lihat, benar tidak di api dan buku? Ya, api dan buku tidak diawali dengan huruf apa ini, sayang? Huruf apa? Oke, good boys. Sekarang ya, next slide ya. Cici punya gambar lagi. Ukasya, Cici kenalkan nih. Ini namanya cermin. Apa? Cermin. Cermin itu untuk kita berkaca ya. Ukasya misalnya masih sisir rambut nih, lihat rambutnya udah rapi nih, ini namanya cermin. Nah, cermin ini lihat hurufnya sama ya, diawali dengan huruf apa ini? Huruf apa ini, sayang? Huruf apa, Nak? Hello? Superman? Halo, Ukasya. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Sayang, ini huruf apa? C. Terus, ini gambar apa nih, Nak? The yellow one, bebek. Bebek diawali huruf apa nih? B apa C? Oke, tetot ya. Kalau yang ini, Nak, apa ini gambar apa nih yang lagi diaduk-aduk minumannya nih? Namanya apa nih? Cangkir. Cangkir. Nah, cangkir itu semacam gelas, tapi bentuknya seperti ini, Nak. Ya, cangkir diawali huruf apa nih, sayang? Huruf apa ini depannya? C. Oke, berarti yang tidak diawali huruf C ada apa? Yang tidak diawali huruf C di gambar ini apa? B. Bebek. Bebek kita kasih tanda silang ya. Tetot. Oke, coba Ukasya duduknya hebat, Ukasya. Duduknya tenang, sayang. Yuk, yang terakhir nih, Cicil punya gambar lagi. Siapa tahu ini sayuran apa, Ukasya? Ini sayuran apa nih? Bayam. Oke, bayam diawali huruf apa ini? Coba Ukasya lihat. A apa B? Oke, yang ini apa Ukasya? Ih, Ukasya tahu nggak ini apa? Binatang apa nih? Yang bisa menyuburkan tanah. Cacing. Cacing. Ya ini sayuran yang pedas ini apa namanya? Yang pedas. Yang buat sambal. Cabai. Oke, berarti yang tidak diawali huruf C, sayuran apa ini? Bayam. Tetap. Oke. Hari ini kita bermain dengan huruf C dan juga mewarnai gambar yang diawali huruf C. Oke, sayang. Oke, nanti worksheet-nya yang hebat ya kayak kemarin ya. Warnainya hebat ya. Kalau lebih hebat lagi, oke deh. Warnanya berwarna. Ya, warnanya lebih berwarna, ganti-ganti warna. Oke, Ukasya, listen to your mommy nicely, oke? Okay? Eh, sayang. Oke, okay, I call you back for Moroja and Ikro. Bye, Ukasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye. Bye. Dadah, Ukasya. Bye, bye. Wow, Ukasya mute. HP-nya. Oke.
sebentar ya. Call Ling Bunda Mariam. Masih memanggil ya, coba dicek. Oh, ini nggak ada koneksi internetnya. Oke. Sedang berada di panggilan lain. Oke, let's wait, please. Kita tunggu dulu ya. Oke, coba kita panggil kembali. Today. Oke, sorry. So, I call to Asan first ya. I hope you can pick up the phone, please. Not calling, but ringing. Oh, it's calling. It's still calling ya. Masih memanggil ya. Oh, mungkin Bunda nelfon. Teacher juga nelfon nih, jadinya ini nih, crash. Bentar ya. Okay, wait for Mariam. Ya, assalamualaikum Mariam. Halo sayang. Halo Mariam. Hai. Oh iya, apa itu? Wah, you wanna show me about the color pencil? Oke, anak cantik. Yuk, hari ini kita main ya. Main lagi sama teacher lady ya. Wow, you wanna show me again what else, Mariam? Alhamdulillah. Wow, what a great color. Oke. Don't forget to circle ya. Find and circle. Letter of C ya. Yang bawahnya sudah dilingkari. Mencari huruf C dan dilingkari. Oke. Oh, sudah. Oke, sayang. Yuk, sekarang kita set kalender ya. Apa-apa? Apa, sayang? Apa? Oke. Mariam, are you ready, girl? Yes, I'm ready. Oke, I'm ready. Not yawning ya, always yawning ya. Nguapnya tahan dulu ya, nguapnya ya. Kalau lagi menguap, bagaimana? Cover your mouth kalau lagi nguap. Nah, lebih cantik. Oke, now I switch the camera. Nah, this one. Yuk, follow teacher. Today is Tuesday. Nineteen of January of January 2021 and very good. And the weather is? The weather, how's the weather, Mariam? Iya, sayang, di sini juga putus-putus nih teacher dengernya. Oke, I'm sorry. Oke, sorry ya. Di sini juga putus-putus teacher dengernya. Oke, kedengaran nggak, sayang? Terdengar? Masih putus-putus? Oke, yuk, how's the weather, Mariam? Iya. How's the weather, girl? Cuacanya apa? Rainy, sunny, or cloudy?
Claudia, okay, good girl. You can, yeah, yes, you can mention about the other waiters. Yeah, it's up to you. Maybe the first hour is rain and then goes to Claudia. Okay, Mariam hebat. Sekarang sayang, kita bermain huruf apa ini? Huruf apa ini? Okay, cek. Teacher punya gambar. Siapa tahu? Mariam, ini gambar apa? Panas loh. Pegang ini. Apa ini namanya? Okay, you want to drink first. Good. Bismillah. Finish. Finish? Okay. Now let's start again. Sayang, ini gambar apa sih ini? Apa, nak? Api. Coba lihat hurufnya. Api ini diawali huruf A atau B? Atau C? Huruf apa ini? A, tetot. Berarti bukan untuk C ya. Yang ini, nak. Gambar apa nih, nak? Nih, yang open and shut nih. Gambar apa nih? Buku. Apa? Buku. Buku diawali huruf apa nih, Mariam lihat? C atau B? Diawali huruf apa? C atau B? Oke, kalau buku diawali C atau B hurufnya? B. Oke, good girl. Cici punya gambar lagi nih, ini. Mas Ali suka pakai ini nih, apa nih? Celana. Kalau Mariam pakai apa? Rok ya? Celana. Lihat nih, baru nih celana diawali huruf C. Huruf apa? C. Nah, Mariam, berarti yang tidak diawali huruf C ada api dan buku. Yang diawali huruf C di gambar ini, C untuk apa ini? C untuk apa, nak? Lihat gambarnya, nak. Oke, teacher kasih cross ya. Tetot untuk api dan cross untuk buku. Lagi ya. Kita bermain lagi, sayang. Ada C. Wah, lalu ada gambar banyak. Nih, ini namanya cermin. Apa, Mariam? Cermin. Nah, tadi Mariam sudah bercermin belum? Cermin itu kaca untuk Mariam lihat. Ada ya cermin ya di rumah? Mariam kalau pakai hijab atau sisiran dilihat, aduh udah rapi belum ya? Aku udah seperti princess belum? Gitu ya? Ya. Nah, ini namanya cermin. Coba lihat. Cermin diawali huruf C. Huruf apa ini sayang? C untuk cermin. Apa? Untuk cermin. Cermin. Cermin sayang. Ya. Lagi ya. Lihat Mariam, ada yang kuning-kuning nih. Si binatang apa ini namanya? Binatang apa ini? Apa? Yang kuning binatang apa? Bebek. Oke, bebek diawali huruf apa ini? A atau B atau C? Dor. Apa sayang? B. Oke. Iya. Putus-putus ya? Masih putus-putus. Oke, I hear you. Oke, lagi ya. Nah, Mariam lihat nih, ini apa ya? Tempat minum juga loh, selain gelas, namanya cangkir. Apa? Oh, Mariam punya cangkir ya di rumah ya? Buat bikin teh atau kopi ya? Buat ayah, bunda, atau apa, atau ya? Nih, cangkir. Oke, berarti. Oke, sayang. Oke, C untuk cermin.
Follow teacher lady. C untuk cermin. C untuk cangkir. Oh, yang tidak apa? Yang bebek ya? Bebek kita beri tanda silang. Cross. Halo, mana Mariam ya? Halo Mariamnya, mana nih ya? Mbak. Oke, oke Mariam. Thank you for today. Thank you for live streaming, oke? Okay? I call you back for more ujian reading Iqra. Oke, Mariam, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayang. Oke, that's Mariam. Now, I want to call Ahsan again. Wow, it seems have a not good connection ya, Ahsan ya. Maybe ya. Because the chat is only one stripe, not two stripes. One stripe is mean, not. The problem. Okay, it's still calling, not ringing. Yeah, I call you again, Ahsan. Yeah, for Ahsan. Okay, you. While waiting for Ahsan, let's review again about our lesson today, everyone. Yo, ini dia. Kita mengenal huruf C. Nah, nih alfabet C. C untuk celana, but not C untuk api dan C untuk buku. Oke? Okay? Nah, lalu ada C untuk cermin dan C untuk cangkir. Tidak untuk C untuk bebek. Oke, okay, yang lain lagi ada C untuk cacing dan C untuk cabai. Nah, C untuk bayam. Nah, itu dia. Coba kita panggil kembali Ahsan ya. Kalau belum bisa, it's okay. Nanti teacher telepon kembali. Ahsan, okay, maybe I call you after live, okay, Ahsan. Now, children, don't forget to finish our worksheet today. There are two worksheets. This one, color, trees, and circle, okay? And then the next worksheet, you have to give the cross for the not, for the wrong answer. And then color for the true answer, okay? C disilang untuk yang salah dan diwarnai untuk yang benar. Okay, alhamdulillah. I hope you can learn nicely today. Thank you for watching, everyone. See you on Wednesday. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Saya Ustaz Panedi. Oh.